Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Chu Feng, ternyata tidak ada yang terjadi padamu. Ini luar biasa, ucap Li Zhangqing. Setelah melihat Chu Feng, Li Zhangqing dan yang lainnya tanpa henti menjadi emosional. Mereka dengan cepat berjalan mendekat, kemudian mereka mulai melihat ke atas dan ke bawah dengan hati-hati dan dengan detail pada Chu Feng, seolah-olah mereka sangat takut bahwa Chu Feng mengalami cedera. Hehehe, apakah aku terlihat tidak baik-baik saja sekarang? Ucap Chu Feng sambil terkekeh. Dan mengikuti itu, dia melihat para tetua dan murid di belakang mereka, dan kemudian berkata kepada Li Zhangqing. Kepala sekte, apakah ini bibit yang baik yang kamu katakan sebelumnya? Tidak buruk, ucap seseorang. Tentu saja, tidak peduli jam berapa sekarang, mataku tidak akan buruk. Namun, kali ini, kamu sepertinya telah menyebabkan masalah. Sepertinya kita semua harus pergi bersamamu, untuk menghadapi kesulitan dengan para tetua. Ucap Li Zhangqing sambil tersenyum, itu saat dia menepuk bahu Chu Feng. Meskipun dia mengatakan kata-kata itu di permukaan, dia bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyalahkan Chu Feng. Aku takut sekarang tidak ada dari kalian yang akan berada dalam hari-hari yang sulit, dan bahkan tanpa rumah. Feng terkekeh dan berkata, Chu Feng, apa yang kamu bicarakan? Ucap Li Zhangqing. Setelah mendengar kata-kata itu, Li Zhangqing dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sudah, kamu ikuti saja aku, ucap Li Zhangqing. Saat Chu Feng berbicara, Li Zhangqing ingin beranjak pergi. Tapi kemudian dia menghentikan langkahnya, lalu berbalik ke arah bibit bagus yang telah didapatkan Li Zhangqing, dan kemudian berkata. Panggil mereka juga, ucap Li Zhangqing. Kerumunan itu tidak tahu apa yang dilakukan Chu Feng. Bahkan setelah Chu Feng membawa mereka ke hutan itu, mereka masih saja kebingungan. Tepat di saat Chu Feng mulai meletakkan formasi spiritual untuk memadatkan pintu masuk formasi spiritual, seketika Zuge Liuyun bereaksi untuk yang pertama. Dengan wajah yang mengejutkan, dia menunjuk ke pintu masuk formasi spiritual yang telah diletakkan Chu Feng, itu dengan ekspresi tak percaya dan berkata, Chu Feng, kamu tidak mungkin memecahkan misteri makam seribu tulang, dan menemukan pintu masuknya kan, ucap Zuge Liuyun. Chu Feng, apakah itu benar? Apakah kamu telah membuka Tousan Bone Graveyard? Tanya Li Zhangqing. Melihat itu, Li Zhangqing dan yang lainnya juga dengan cepat pergi untuk bertanya dengan seksama. Adapun yang lainnya, wajah mereka terlihat sangat berubah, dan keheranan segera memenuhi wajah mereka. Tempat seperti apakah seribu makam tulang, itu adalah legenda dari Sekte Azure Dragon. Tidak ada satu orang di Sekte Azure Dragon yang tidak tahu tentang makam seribu tulang, tetapi tidak ada yang bisa menemukannya. Itu dikarenakan orang-orang yang melihat makam seribu tulang, mereka sebagian besar akan mati. Telah dikatakan juga bahwa, hanya sejumlah kecil orang yang tidak mati, tetapi mereka menjadi idiot dan kemudian gila. Jika Chu Feng benar-benar membuka kuburan seribu tulang hari ini, itu sama dengan memecahkan misteri yang hampir seribu tahun. Itu adalah misteri yang belum terpecahkan dari Sekte Azure Dragon. Itu secara alami menyebabkan orang menantikannya, tetapi mereka juga merasa itu tidak dapat dipahami, dan bahkan sulit untuk dipercaya. Saat ia menghadapi ekspresi penasaran dari keramaian, Chu Feng akhirnya dengan ringan tersenyum, dan menganggukkan kepalanya sebelum berkata. Aku memang menemukan makam seribu tulang, tapi aku belum memecahkan misteri di sana. Namun aku punya kabar baik, untuk diberitahukan kepada semua orang di sini. Semua orang bisa bertahan hidup di bawah tempat ini. Karena struktur khusus di daerah itu tidak apa-apa, bahkan jika semua orang tinggal di sana selama puluhan tahun. Dengan bersembunyi di bawahnya, orang-orang dari Mansion Pangeran Kilin dan Sekte Lingyun, mereka pasti tidak akan dapat menemukan kalian. Apalagi sampai membahayakan kalian. Dan di tempat itu juga, di sana ada juga sesuatu yang bisa membantu semua orang untuk dengan cepat membuat terobosan.
Manfaat yang dibawa oleh benda itu tidaklah sebanding, jika dibandingkan dengan bahan obat asal atau bahan obat mendalam. Namun yang terpenting adalah di dalam sana, semua orang juga akan melihat seseorang. Seseorang yang tidak diragukan lagi, dan bahkan yang tidak kalian harapkan, ucap Chu Feng. Chu Feng, siapakah orang itu? Iya Chu Feng, siapa lagi yang bisa berada di sini? Jangan menimbulkan ketegangan kepada kami, ucap mereka semua. Orang-orang yang darahnya mulai mendidih oleh kata-kata Chu Feng, mereka pun sangat ingin tahu orang yang sebenarnya ada di bawah sana, itu untuk bisa membiarkan Chu Feng menyebabkan ketegangan yang sangat besar. Dia adalah pendiri sekte Azure Dragon aku, yaitu pendiri Azure Dragon. Kata Chu Feng dengan tenang. Apa, Chu Feng, apa yang baru saja kamu katakan? Coba katakan lagi, ucap orang-orang. Setelah mendengar kata-kata itu, hampir semua murid tiba-tiba menyusut, dan mereka tidak berani mempercayai kata-kata yang baru saja mereka dengar. Saat ini pendiri sekte Azure Dragon ada di bawah sini. Chu Feng segera mengulanginya dengan penekanan. Chu Feng, lelucon macam apa ini? 1000 tahun telah berlalu, itu sejak menciptakan sekte Azure Dragon. Bagaimana mungkin leluhur itu masih hidup? Ucap seorang penatua yang tidak percaya, dengan kata-kata yang diucapkan Chu Feng. Itu benar sekali. Chu Feng, ada beberapa kata yang tidak bisa kamu ucapkan secara sembarangan. Karena pada kenyataannya, banyak orang yang tidak percaya juga, ucap seorang tetua. Jika kamu tidak percaya, maka ikuti aku saja. Setelah melihatnya, maka kamu akan segera tahu. Balas Chu Feng sambil dengan ringan tersenyum, dan dia tidak menjelaskan lebih banyak lagi. Lalu dia melangkah ke pintu masuk formasi spiritual lebih dulu. Setelah melihat Chu Feng menghilang, Li Zhangqing dan yang lainnya menjadi lebih gugup. Mereka pertama-tama saling memandang sebentar, kemudian setelah itu, mereka merapikan pakaian mereka. Dan ketika mereka merasa bahwa mereka sangat tertib, mereka mengikuti langkah-langkah Chu Feng dan segera masuk. Setelah melewati formasi spiritual, mereka menemukan bahwa Chu Feng berdiri di depan mereka sambil tersenyum, dan juga menatap mereka. Di samping Chu Feng, itu sudah ada orang lain yang berdiri di sana. Seorang lelaki tua yang juga memiliki senyum di wajahnya. Pria tua itu mengenakan jubah biru sambil membawa kocokan lalat di tangannya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya redup, dan dia juga memancarkan aura yang sangat kuat. Dia terlihat seperti seorang yang suci. Murid Li Zhangqing beserta 20 kepala sekte Azure Dragon yang kedua, memberikan penghormatan kepada pendiri sekte, ucap Li Zhangqing. Pada saat itu, tubuh bersemangat Li Zhangqing tampak bergetar. Dia buru-buru berlutut ke tanah, dan memberikan penghormatan besar kepada pendiri Azure Dragon. Adapun untuk 6 tetua pelindung dan para tetua, serta para murid lainnya, mereka bahkan sangat terkejut bahwa mereka tidak bisa menjaga diri mereka sendiri. Seolah-olah mereka tiba di alam mimpi, itu saat mereka menatap kosong pada pendiri Azure Dragon. Mereka bahkan berpikir, bahwa segala sesuatu di depan mata mereka ini tidaklah benar. Namun, hanya setelah beberapa saat mereka perlahan-lahan sadar dan dengan cepat berlutut, dan memberi hormat kepada Azure Dragon Founder. Semuanya, bangkitlah, dan tenangkan diri kalian, ucap pendiri Azure Dragon. Adapun dengan pendiri Azure Dragon, dia tidak memiliki sedikitpun arogansi, ketika dia menarik Li Zhangqing dan yang lainnya. Setelah itu, pendiri Azure Dragon memperkenalkan manfaat dari kolam esensi untuk Li Zhangqing dan yang lainnya, dan dia memberi tahu mereka cara berkultivasi di dalam kolam esensi. Setelah mengetahui efek luar biasa dari kolam esensi, semua orang merasa sangat gembira, karena itu bisa membuat kultivasi mereka meningkat pesat. Terutama untuk Li Zhangqing, dia bahkan memiliki harapan untuk menerobos ke ranah surga yang tidak terjangkau. Namun tidak ada yang berani bertanya, mengapa pendiri Azure Dragon masih hidup, di mana Tousan Bone Graveyard mengarah, atau kemana beberapa puluh dari ribuan tulang berasal karena mereka.
Karena bagi orang yang sangat menghormati pendiri sekte, maka tidak ada orang yang berani bertanya tentang hal-hal itu, dalam situasi ketika Azure Dragon Founder tidak akan membicarakannya. Setelah memahami segalanya, Li Zhangqing dan yang lain mulai memindahkan barang-barang penting dari sekte Azure Dragon, itu menuju ke makam seribu tulang. Mereka bahkan mengumpulkan sejumlah besar makanan dan sumber daya, karena mereka tidak tahu berapa lama mereka akan tinggal di sana. Saat Li Zhangqing dan yang lainnya sibuk dengan semua itu, pendiri Azure Dragon memanggil Chu Feng untuk pergi ke sudut yang lebih tenang, dan kemudian berkata kepadanya, "Chu Feng, karena tubuh khusus aku ini, aku tidak punya cara lain untuk meninggalkan makam seribu tulang. Jadi aku khawatir, aku tidak dapat membantu mengenai kesulitan yang kamu hadapi saat ini. Akan tetapi, aku punya hadiah untukmu. Mungkin di masa kritis dan paling berbahaya, itu bisa melindungi hidupmu," ucap pendiri Azure Dragon. Saat dia berbicara, Azure Dragon Founder mengarahkan jarinya ke dahi Chu Feng. Pada saat itu, wajah Chu Feng langsung berubah, dan kebahagiaan langsung melonjak ke kedua matanya. Karena pendiri Azure Dragon saat ini, dia telah menanamkan keterampilan bela diri kepadanya. Itu adalah keterampilan bela diri tubuh yang sangat mendalam. Meskipun pangkat keterampilan bela diri ini tidak diberi label, meskipun Chu Feng belum mengolahnya, tapi hanya dengan mengetahui metode kultivasi keterampilan bela diri ini, Chu Feng tahu bahwa itu adalah keterampilan bela diri tubuh yang jauh lebih mendalam, itu daripada teknik langit imperial miliknya. "Dalam banyak keterampilan bela diri yang telah aku ciptakan dalam hidupku, ini adalah yang paling aku sukai. Akan tetapi, ini juga yang paling sulit untuk dikembangkan. Ini adalah keterampilan bela diri tubuh yang dapat menahan udara untuk berjalan, tetapi ini berbeda dari keterampilan bela diri tubuh pada umumnya. Teknik itu tidak bergerak sesuai dengan kemampuan fisiknya sendiri, karena teknik itu bergantung pada keterampilan bela diri itu sendiri untuk melakukan perjalanan ke depan. Aku belum menentukan peringkat keterampilan bela diri ini, mungkin telah mendekati keterampilan bela diri peringkat 9 yang tak terhingga. Tetapi pada kenyataannya masih tersisa di antara itu, yaitu antara peringkat 8 dan peringkat 9 keterampilan bela diri. Mungkin ini bukan satu-satunya keterampilan bela diri peringkat 8 di benua ini, tetapi itu adalah keterampilan bela diri terkuat yang bisa aku buat. Karena aku tidak puas dengan itu, dan itulah sebabnya aku tidak menetapkan peringkat untuk teknik itu. Bahkan aku juga tidak memberikannya kepada siapapun. Namun jika kamu dapat menggunakannya, itu pasti akan menjadi milikmu, dan teknik itu akan menjadi kemampuan menyelamatkan diri yang terbaik. Selama kamu bisa dengan mahir memahaminya, aku percaya bahwa sangat sedikit orang yang bisa mengejarmu." Pendiri Azure Dragon berkata dengan serius. "Leluhur, apakah ada nama untuk keterampilan bela diri ini?" tanya Chu Feng. Chu Feng pada umumnya sudah memahami misteri keterampilan bela diri, dan itu persis seperti bagaimana dia mengatakannya. "Itu adalah keterampilan bela diri yang tidak biasa, dan itu tidak ada bandingannya dengan keterampilan bela diri tubuh yang khas seperti teknik langit imperialnya." Saat dia menghadapi pertanyaan Chu Feng, pendiri Azure Dragon hanya tersenyum ringan dan berkata, "Nama teknik itu adalah, Naga Bepergian Melalui 9 Surga," jawab pendiri sekte. Setelah membantu keluarganya, Li Zhangqing, dan yang lainnya untuk tinggal di tempat ini, Chu Feng kemudian meninggalkan sekte Azure Dragon, dan pergi ke kota Burung Vermilion. Karena saat ini di dalam provinsi Azure, masih ada dua orang lagi yang Chu Feng tidak bisa untuk melepaskannya. Mereka adalah Su Rou dan Su Mei, yang merupakan dua saudara perempuan yang cantik. Mengandalkan kekuatan spiritualnya yang tajam, ketika Chu Feng tiba di luar kota Burung Vermilion, dia menemukan bahwa sebenarnya ada lapisan deteksi formasi spiritual, yang diletakkan oleh spiritualis dunia jubah kelabu. Dan di dalam kota Burung Vermilion itu sendiri, ia merasa bahwa ada banyak orang yang bukan dari kota Burung Vermilion. Mereka semua sedang bersembunyi di dalam kota. Semua itu memberitahu Chu Feng, bahwa saat ini Vermilion Bird City sangat mungkin adalah jebakan. Namun dia harus melompat ke dalam jebakan itu.
Karena kalau tidak, dia tidak bisa menyelamatkan dua saudara perempuan Su Rou dan Su Mei. Chu Feng menyelinap ke kota burung Vermilion, dan dia pertama kali pergi ke kediaman Su Rou dan Su Mei. Tetapi ia segera menemukan, bahwa mereka berdua tidak ada di sana. Karena itulah Chu Feng tidak bisa untuk tidak mulai khawatir, dan pada akhirnya dia menyelinap ke kediaman Su Hen, dan dia ingin menemukan beberapa petunjuk darinya. Memang benar, langit tidak akan pernah mengecewakan, ucap Su Hen. Dan tidak lama setelah Chu Feng menyelinap ke istana Su Hen, Su Hen bergegas kembali dari luar, dan dia bahkan membawa tiga orang tamu. Tamu itu adalah spiritualis dunia jubah kelabu dari sekte Ling Yun. Adapun dua orang lainnya, mereka berdua adalah dua orang tetua. Yang satu berambut hitam sehitam tinta, dan yang lain berambut putih seputih salju. Mereka adalah pakar puncak dari sekte Ling Yun, dan mereka adalah dua dari 12 tetua pelindung. Mereka memang orang-orang dari sekte Ling Yun. Mari kita lihat, trik apa yang kalian semua mainkan, ucap Chu Feng. Chu Feng tidak segera bertanya kepada Su Hen. Dia hanya menyembunyikan auranya sambil bersembunyi di sudut, dan diam-diam mengamati setiap gerakan dan tindakan dari tiga orang itu. Hehehe, tuan-tuan, silahkan duduk, ucap Su Hen. Setelah memasuki aula, Su Hen terlihat seperti pelayan yang patuh, dan dia mengangguk sambil membungkuk ke arah tiga orang dari sekte Ling Yun itu. Ini dia lakukan saat dia menuangkan teh untuk mereka. Untuk pertama kalinya, Chu Feng menemukan bahwa penguasa kota burung Vermilion memiliki keterampilan menjilat tingkat atas. Tuan kota Su Hen, sepertinya yang kamu katakan tidak terlalu benar. Kamu mengatakan bahwa Chu Feng sangat mencintai kedua putrimu, sehingga ia bisa pergi antara hidup dan mati untuk mereka. Jadi setelah mengetahui bahwa kedua putrimu memutuskan hubungan mereka dengannya, ia tentu harus datang ke sini untuk menanyakan alasannya. Tapi mengapa setelah beberapa hari berlalu, kenapa tidak ada berita tentang Chu Feng? Tetua pelindung berambut putih itu bertanya. Ini, mungkin Chu Feng memiliki cinta yang lemah dan sedikit kebenaran. Atau mungkin Chu Feng sudah melarikan diri dari provinsi Azure, dan meninggalkan dua anak perempuanku. Su Hen tertawa kecil dan menjelaskan. Maka itu berarti, kedua putrimu benar-benar mencintai orang yang salah. Tetapi bahkan jika Chu Feng datang, dia hanya akan mengirim dirinya sendiri kepada kematiannya. Tuan Kota Su Hen, dua putrimu adalah dua keindahan yang langka. Tapi sayangnya mereka telah terkontaminasi oleh Chu Feng, dan mereka masih belum mau memutuskan hubungan mereka dengan Chu Feng, bahkan sampai sekarang. Aku sangat khawatir, ini akan memengaruhi perkembangan masa depan keluarga Su kamu. Lagi pula, kali ini itu adalah Tuan Istana Pangeran Kilin yang berbicara, dan dia ingin membunuh sepenuhnya setiap orang yang terkait dengan Chu Feng, tetua pelindung berambut hitam itu berbicara. Waduh, tuan-tuan, ini, setelah mendengar kata-kata itu, Su Hen mulai merasa takut. Dia ingin menjelaskan, namun dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dan kemudian dia mulai gagap. Hei Tuan Kota Su Hen, kamu tidak perlu takut. Sebenarnya saat ini, aku memiliki metode yang dapat menyelamatkan kamu, dan juga kedua anak perempuanmu. Pria tua berambut hitam itu tersenyum dan berkata, Wah, apa itu Tuan? Su Hen cepat bertanya. Meskipun tiga orang di depan mereka adalah orang-orang dari sekte Ling Yun, karena kekuatan mereka sombong dan memiliki hubungan dekat dengan istana Pangeran Kilin, Su Hen benar-benar tidak berani menyinggung mereka. Malahan sebaliknya, dia sangat takut pada mereka. Saat dia melihat wajah Su Hen yang penuh ketakutan, pria tua berambut hitam itu berkata, Orang yang melukaimu adalah kedua anak perempuanmu, dan orang-orang yang dapat menyelamatkanmu masihlah kedua putrimu. Tanpa menyembunyikan kebenaran, spiritualis dunia dari sekte Ling Yun aku belum menikah, bahkan hingga saat ini. Mungkin bisa dibilang juga, itu adalah cinta pada pandangan pertama terhadap kedua putrimu. Jika kamu menikahi kedua putrimu kepadanya, lalu siapa yang berani menyentuh keluarga Sumu, tetua pelindung berambut hitam itu berbicara. Itu benar sekali.
Aku telah menerima berita rahasia bahwa spiritualis dunia jubah abu-abu dari rumah Pangeran Kilin tiba-tiba menghilang. Saat ini sama sekali tidak ada informasi tentangnya, dan sangat mungkin bahwa dia telah bertemu dengan kemalangan. Jadi di dalam perbatasan Provinsi Azure saat ini, spiritualis dunia milik kita adalah satu-satunya spiritualis dunia jubah kelabu. Bahkan Istana Pangeran Kilin memperlakukannya dengan hormat dan baik. Su Hen, jika kamu menikahkan putrimu dengan spiritualis dunia milikku, maka di masa depan, keluargamu Su pasti akan sangat meningkat. Tepat pada saat itu, teruah pelindung yang berambut putih itu berbicara untuk mendesak juga. Tuan spiritualis dunia, apakah kamu benar-benar ingin menikahi kedua putriku? Tanya Su Hen. Su Hen juga cukup terkejut, ketika dia menghadapi berita yang tiba-tiba ini. Betul sekali, Tuan Kota Su Hen, jika kamu bersedia menikahi Su Rou dan Su Mei dengan aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, jawab spiritualis dunia itu. Tapi karena dia terlalu bersemangat dan bahagia, spiritualis dunia jubah abu-abu itu melepaskan tudung yang menutupi wajahnya, dan mengungkapkan penampilannya yang tak tertandingi. Harus dikatakan bahwa, penampilan lelaki tua itu benar-benar sangat jelek. Memiliki hidung seperti udang, matanya berbentuk segitiga, kepalanya seperti labu, wajahnya yang bopeng-bopeng, dan dia bahkan botak. Setelah melihat penampilan spiritualis dunia jubah abu-abu, Su Hen langsung menghirup udara dingin. Kemungkinan besar, ini adalah pertama kalinya dia melihat orang tua yang sangat jelek. Tetapi setelah mengingat identitas khususnya dengan kekuatan yang kuat, dan juga latar belakang yang kuat, dia dengan paksa menekan ekspresinya yang terkejut, dan kemudian berkata sambil tersenyum. Bukan hanya kehormatan bagiku untuk menjodohkan anak perempuanku kepadamu, Tuan Spiritualis Dunia, tapi itu juga akan menjadi kehormatan leluhur keluarga Su aku, balas Su Hen. Saat dia berbicara, Su Hen berjalan keluar. Tidak lama setelah Su Hen berjalan keluar, pelindung berambut putih itu berbicara kepada spiritualis dunia jubah abu-abu. Tuanku, apakah kamu benar-benar akan menikahi saudara perempuan itu? Karena pada saat ini, kepala sekte dan tuan rumah telah memberikan hukuman mati. Dan selama orang itu memiliki hubungan dekat dengan Chu Feng, tidak peduli apakah mereka mengumumkan kalau mereka telah memutuskan hubungan mereka darinya atau tidak, tapi mereka harus tetap dipenggal. Kamu benar-benar tidak mengerti aku dengan baik, tetapi apakah aku tidak akan memahami karakter kepala sekte? Su Rou dan Su Mei adalah keindahan yang langka. Dari semua gadis yang aku lihat, kedua gadis ini benar-benar yang paling cantik. Satu-satunya orang yang dapat dibandingkan dengan keduanya adalah, itu hanya Yan Ruyu dari sekte Jade Maiden. Akan sangat memalukan jika keindahan seperti itu terbunuh. Tapi bukankah akan lebih memalukan lagi, jika aku tidak merasakan rasanya? Sebentar lagi, ketika Su Hen memanggil mereka, aku akan mengambil kesempatan itu, dan membawa mereka berdua ke kamarku. Kalian berdua juga datang untuk menikmati dua keindahan yang langka ini. Spiritualis dunia jubah abu-abu itu tersenyum, dan berkata dengan wajah mesumnya. Hahaha, terima kasih Tuan Spiritualis Dunia. Setelah mendengar kata-kata Spiritualis Dunia, dua pelindung tua itu juga tanpa akhir bersuka cita, dan mereka juga mengungkapkan senyum yang penuh dengan nafsu. Bahkan ada beberapa reaksi dari tubuh bagian bawah mereka. Itu dapat dilihat bahwa, mereka berdua sudah memiliki niat jahat terhadap saudara perempuan Su Rou dan Su Mei. Mengutuk, ketiga orang tua cabul ini, mereka punya rencana buruk dengan Su Rou dan Su Mei. Lihat saja nanti, aku pasti akan membuat kalian semua membayar harganya. Adapun dengan Su Hen, dialah yang paling tidak berharga. Chu Feng, kamu harus menghabisi Su Hen. Atau siapapun yang tahu bagaimana cara dia akan menipu Su Rou dan Su Meimu lagi, ucap si ratu. Chu Feng benar-benar tidak bisa menerimanya. Su Hen sebagai seorang ayah, dia rela menjual putrinya sendiri hingga sedemikian rupa. Jangan khawatir, tidak seorang pun yang berpikir untuk melarikan diri, balas Chu Feng. Dalam kenyataannya,
Bahkan jika si ratu tidak mengingatkannya, Chu Feng sudah merencanakannya. Harus dikatakan bahwa, efisiensi Su Hen dalam melakukan pekerjaan agak cepat. Karena dalam beberapa saat, pintu yang tertutup telah dibuka kembali. Dengan wajah penuh perhatian, Su Hen berjalan masuk. Dan bahkan ada dua wanita cantik dengan kecantikan yang sempurna, serta sosok-sosok yang sangat baik mengikuti di belakangnya. Mereka adalah Su Rou dan Su Mei. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.